Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kompas Otomotif. Mengawali tahun 2023, Wuling Indonesia memperkenalkan produk baru yang bergerak di segmen pickup B, yaitu Formo Max. Dengan harga 160 juta sampai 170 jutaan, mobil akan langsung menantang sejumlah kendaraan niaga yang sudah lama berada di pasar. Salah satunya Suzuki Carry. Jadi, bila dibandingkan spesifikasinya, kira-kira siapa ya yang lebih baik antara Formo Max dengan Carry Pickup? Pertama, mari kita lihat ukuran bak kedua mobil ini. Di atas kertas, Formo Max punya panjang bak yang lebih unggul dari Carry dengan 2695 mm, sementara Carry hanya 2505 mm. Namun, bila melihat lebar dan tingginya, ternyata Carry masih unggul dengan 1745 mm dan tinggi 425 mm. Sedangkan Formo Max, lebar baknya 1725 mm dengan tinggi 390 mm. Kemudian untuk kapasitas angkut, baik Formo Max dan juga Carry mengklaim bisa membawa barang dengan berat hingga 1 ton. Ditambah lagi, untuk bukaannya dinding baknya ini sama-sama punya fitur 3-way. Artinya, proses naik turun barang bisa lebih mudah. Selanjutnya, perbandingan paling kentara antara kedua mobil ini ada pada bagian interiornya, di mana desain Formo Max lebih seperti kendaraan penumpang. Bahkan, kursinya mengadopsi single seat dengan headrest. Tapi kekurangannya, di Formo Max hanya bisa ditempati 2 orang saja, sementara di Carry masih bisa bawa 3 orang, karena di tengah-tengahnya ada selak untuk orang ketiga. Sejalan dengan itu, fitur-fitur di Formo Max lebih modern, mulai dari speedometernya, terus juga di MID-nya ini ada berbagai informasi seperti konsumsi BBM dan jarak tempuh, sampai pengaturan kursi yang bisa disesuaikan walaupun masih pakai tuas. Pada dapur pacunya, Formo Max dibekali dengan mesin 1500cc 4 silinder inline DOHC yang bisa menghasilkan tenaga puncak hingga 98 tenaga kurda, dan juga torsi maksimal 140 Nm. Mesin ini ditempatkan di bagian depan seperti mobil-mobil penumpang pada umumnya. Sementara Carry, yang mesinnya ada di bawah jok, mengusung mesin yang sama 1500cc 4 silinder inline, namun tanpa DOHC. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga puncak hingga 95,6 daya kuda dan torsi 135 Nm. Dari data ini, didapati bahwa tenaga dan torsi dari Formo Max lebih unggul atau lebih badak dibandingkan Carry. Itu saja untuk video kami hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Ruli Kurniawan, pamit.